Semua ini dimulai ketika semangat untuk mewujudkan mimpi semakin dekat menjadi kenyataan. Dunia berubah begitu cepat. Setiap ide baru bermunculan seiring dengan perubahan cara menjalani kehidupan yang baru. Terus belajar, terus menyesuaikan, dan terus berusaha menemukan kemana tujuan akhirnya. Untuk suatu saat nanti, kamu akan berhasil menjadi pengusaha, menjadi ahli keuangan, menjadi manajer hebat di suatu perusahaan besar, atau kamu akan menjadi pengacara handal. Apapun yang akan kamu pilih, jadilah dirimu sendiri. Kehidupan seperti apa yang kamu putuskan untuk kamu jalani? Cerita apa yang akan kamu tulis? Lihatlah gambaran besarnya. Sejauh mana kamu peduli terhadap dirimu? I never thought it would end like this. Guess I should just hold tight and grab your shins. Sejauh mana kamu tahu kekuatanmu? Sejauh mana kamu mengenal talentamu? Dan sejauh mana kamu mampu bertahan untuk terus berusaha? Bagaimana kamu memastikan apa yang benar-benar kamu inginkan? Tempat di mana kamu bebas berkreasi. Tempat di mana interaksi begitu hangat dan jujur. Tempat yang membuatmu bersemangat dan serasa semua energi berputar di sekelilingmu. Saling memberikan semangat. Saling memberikan kesempatan. Tidak peduli asalmu dari mana dan bahasa apa yang kamu gunakan. Waktu kita terbatas, lakukan sesuatu yang luar biasa. Teruslah lapar akan pengalaman. Teruslah ikuti passionmu. Ayo, terus maju wujudkan mimpimu. Masa depan sudah di sini. Hai Pak, saya sedang berlatih untuk besok.